100 Indonesia. Dan kita sambut Ananda Omes. Hai, hai, hai. Halo semua, selamat malam Indonesia. Apa kabar? Semoga semua sehat-sehat saja. Senang sekali kita ketemu lagi di Family 100 Indonesia. Tentunya sudah siap semuanya hari ini penuh dengan kebahagiaan untuk memperebutkan hadiah sebesar 100 juta rupiah. Nah, siapa yang bisa bawa pulang hadiah tersebut? Sudah ada dua tim yang akan memperebutkan hadiah 200 juta. Yang pertama, tepuk tangan yang meriah untuk Garis Indonesia. Berikutnya tidak kalah seru, tepuk tangan juga untuk MPK MPIPB. Nah, sekarang kita pengen dengar dulu nih pendukung dari masing-masing tim. Udah ada pendukungnya Garis Indonesia. Pendukungnya MPK MPIPB. Oke, sudah siap bermain sepertinya. Pendukungnya juga semangat banget. Langsung saja kita mulai permainan ini. Jika mendengar suara berikut ini, berarti jawabannya tidak ada di survei kami. Kita mulai permainan hari ini. Ini dia Quick Round. Kita undang pemain keempat. Di permainan ini kita ada top survei yang harus dicari dan juga 100 poin yang diperebutkan. Para pemain, ayo maju. Oke, Hanina dan Ahda. Satu tangan di samping buzzer, satu tangannya di belakang. Oke. Oke, poin yang diperebutkan adalah 10 poin. Dengarkan baik-baik ya. Di mana biasanya ada tulisan alas kaki harap dilepas. Sabar, sabar. Mohon bersabar, mohon tenang. Jawabannya apa? Musola. Musola. Oh, langsung musola. Kita lihat sama-sama musola. Ya, kita anggap sama tempat ibadah musola atau masjid. Silakan kembali. Langsung kita undang pemain ketiga. Ayo maju. Nadifa dan Bayu, sudah siap? Sudah. Bayu pasti udah kuliah. Kalau Nadifa? Masih SMA. Masih SMA? Iya. Oh, gak beda jauh sama aku. Satu tangan samping buzzer, satu tangan di belakang. Poin yang diperebutkan 20 poin. Dengarkan baik-baik. Apa yang orang takutkan saat sudah menjadi tua? Bayu. Meninggal. Meninggal. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Masuk akal, tapi tidak ada di survei kami. Nadifa, apa yang orang takutkan saat sudah menjadi tua? Sakit. Sakit. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Meninggal, sakit, masuk akal. Tapi ternyata top surveinya adalah survei membuktikan. Ternyata itu dulu. Silakan kembali. Kita undang pemain kedua, ayo maju. Oke, Dila dan Syifa. Satu tangan di samping buzzer, satu tangan di belakang. Poin yang diperebutkan adalah 30 poin. Perhatikan baik-baik. Pulau apa di Indonesia yang namanya diambil dari nama hewan? Syifa? Pulau Jawa. Jawa itu bukan dari nama binatang, ya. Jawa itu berasal dari mana ya? Aku pun gak tahu. Belum belajar, lupa ya. Survei membuktikan. Bukan top survei, Dila pikirkan baik-baik.
Pulau apa di Indonesia yang namanya diambil dari nama hewan? Pulau Komodo. Kita lihat sama-sama survei membuktikan. 30 poin, silakan kembali. Kapten, ayo maju. Ahlun, wah. Ini legend nih. Satu tangan di samping buzzer. Ya. Satu tangan di belakang. Poin yang diperbutkan adalah 40 poin. Dengarkan baik-baik. Ya. Apa yang biasa diganti orang setiap hari? Kang Den. Anduk. Anduk? Kita lihat sama-sama. Kita cari top survei saja ya. Survei membuktikan. Sayang sekali. Ahlun, pakaian. Pikirkan baik-baik. Apa yang biasa diganti orang setiap hari? Pakaian. Pakaian? Iya. Baju pastinya diganti tiap hari. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Pastinya baju itu adalah top survei. Silakan kembali, Kapten. Kita lihat poin sementara masing-masing tim. Kita lihat tim Garis Indonesia. 30 poin. MPKMB IPB. 50 poin memimpin sementara. Tenang saja semuanya, kita akan kembali bermain. Ini dia single poin. Ada yang spesial tentunya kalau bisa menebak survei di babak ini. Terus pas berbalik jawabannya ada bunyi ini. Itu tandanya ada rejeki nih, ada extra cash, 1 juta rupiah cash. Siapa yang bisa bawa pulang ini? Pemain keempat, silakan maju. Oke, Hanina dan juga? Ahda. Ya, satu tangan samping buzzer lagi, satu tangan di belakang. Kami telah menyurvei 100 orang, ada 8 jawaban teratas di layar. Perhatikan baik-baik pertanyaannya. Sebutkan satu judul lagu Iwan Fals. Jawab aja, tebak aja. Hanina. Sayang. Sayang. Ada sayang di liriknya. Tapi apakah itu judul lagunya Sayang? Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Bukan itu judul lagunya ya. Ada, sebutkan satu judul lagu Iwan Fals. Cinta. Cinta. Cinta, lagu apa yang ada cintanya Om Iwan Fals? Kadang-kadang tak ada logika. Kalau sama Om Iwan Fals gini. Cinta ini kadang tak ada logika. Survei membuktikan. Tidak ada ya. Tapi gak apa-apa, at least kalian mencoba ya. Mas Den, langsung jawabannya. Kapten, sebutkan satu judul lagu Iwan Fals. Bongkar. Oh, oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Survei membuktikan. Jawabannya bukan top survei, tapi jawaban yang bagus. Dapat extra cash 1 juta rupiah. 1 juta rupiah persembahan dari bongkar, bongkar, bongkar. Ahlun, kamu masih punya kesempatan 1 dan 2. Top surveinya belum terjawab. Sebutkan satu judul lagu Iwan Fals. Ibu. Ibu, survei membuktikan. Jawaban yang bagus. Posisinya lebih baik. Saya punya mystery box. Isinya adalah hukuman. Siapapun yang poinnya lebih rendah di games ini akan menerima hukuman. Ada posisi tadi tebakannya lebih bagus. Mau main atau lempar? Tanya timnya. Main. Main. Main.
silakan kembali. Kita bermain dengan tim MPKMB IPB, silakan Ahda. Gak boleh diskusi. Syifa, sebutkan satu judul lagu Iwan Fals. Wakil Rakyat. Wakil Rakyat bukan paduan suara. Survei membuktikan. Sayangnya gak ada di survei kami. Bayu, sebutkan satu judul lagu Iwan Fals. Kemesraan. Kemesraan? Itu lagunya Iwan Fals juga ya? Tapi itu lagu bareng-bareng kalau gak salah. Survei membuktikan. Dua kali tidak ada di survei kami. Garis Indonesia, silakan diskusi untuk merebut poin. Ada, sebutkan satu judul lagu Iwan Fals. Bento. Namaku Bento, rumah real estate, mobilku banyak, harta berlimpah, orang memanggilku bos eksekutif, toko papan atas, atas galanya asik. Survei membuktikan. Ahlun, pikirkan baik-baik. Sebutkan satu judul lagu Iwan Fals. Pesawat tempur. Gimana lagunya? Penguasa, penguasa, berilah hambamu uang, beri hamba uang. Teo, teo, teo. Beri hamba uang. Survei membuktikan. Bagus sekali. Syifa. Sebutkan satu judul lagu Iwan Fals. Umar Bakri. Kita lihat sama-sama, survei membuktikan. Umar Bakri, betul sekali. Bayu. Sebutkan, udah punya jawaban? Udah. Sebutkan satu judul lagu Iwan Fals. Yang terlupakan. Wow. Rasa sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Survei membuktikan. Ada, semangat. Sebutkan satu judul lagu Iwan Fals. Tebak aja. Jawab aja. Kopi. Waktunya habis. Satu lagi, sapu bersih. Hanina, sebutkan satu judul lagu Iwan Fals. Kolam Susu. Iya. Kolam Susu. Nadifa, sebutkan satu judul lagu Iwan Fals. Kolam Susu. Gak mau kolam lele nih. Sama ya, kolam susu, oke. Okay. Dila? Ayah. Ayah? Mungkin, gak tahu. Ayah di kolam susu? Biar digabungin lagu baru? Oke. Okay. Apa ya? Mas Denny, pikirkan baik-baik. Untuk merebut poin, sebutkan satu judul lagu Iwan Fals. Kolam susu. Kolam susu. Untuk merebut poin dari MPKMB IPB. Survei membuktikan. Sayang sekali, Kolam Susu itu lagu dari Kus Plus. Kus Plus. Kita lihat coba, nomor 7. Nomor 6. Lagu tentang almarhum anak Iwan Fals. Kita lihat sama-sama poin akhir masing-masing tim nih ya. Poin sementara garis Indonesia. 30 poin. MPKMB IPB. 128 poin memimpin sementara. Sayang sekali garis Indonesia. Berarti harus menerima hukuman nih. Apa ya? Boleh berkumpul semuanya? Iya. Dalam hitungan ketiga, silakan dibuka bareng-bareng. Satu, dua, tiga.
lihat hukumannya sesaat lagi, tetap di Family 100 Indonesia.